Bagus, bagus ya Mamat dan kawan-kawan makan jeruk, vitamin C-nya jadi sehat, jadinya nggak kena corona, stamina kuat, imunitas tinggi. Berarti sumbian aja mahal Bu, 60. Saya nyuntik sendiri loh Bu. Wah, Bu Sumining sudah kayak dokter aja nyuntik-nyuntikin kambing. Lagi. Pak, kita bisa nggak diajak keliling-liling nih sama Bapak? Oh iya, di Kota Lawas itu. Hah? Ya. Langsung ya Pak ya? Ya, siap. Ya. Yuk. Namanya siapa Pak? Pak Sajuri. Pak Sajuri. Pak Sajuri. Oh. Pak, Bapak udah lama? Ya, di sudah sini. Kerja di sini. Oh, alah. Udah lama. Tihu. Iya, Pak. Oh, Bu Hati kemarin jalan-jalan ya? Itu gambar. Oh, iya. Kenapa, Pak? Bu Hati saya yang kemarin yang bawa. Oh, Bapak yang bawa? Iya. Naik becak ini, Pak? Iya, naik becak sini. Baik, Bu. Sehat? Bapak gimana? Ini saya lihat kok semuanya ada ginian ya? Apa ini? Saya kurang tahu kok dikasih di sini. Oh, berarti mungkin ini kalau mau naik becak harus semprot-semprot dulu. Nah, nih ya. Kalau mau naik becak di Kota Lama Semarang, pastikan. Bersih. Tutut. Nah, jadi Semarang bebas corona, bersih semuanya. Gimana pas corona ini? Banyak yang naik? Ya, kemarin ada sulit cari penumpang. Nah, iya, kan di pasar juga tuh dulu kan gampang. Sekarang sulit banget di pasar juga. Ayo lah, Pak. Boleh ya saya jadi penumpangnya? Kita jalan-jalan. Aduh, bingung saya. Saya sebenarnya nggak tega loh Bapak. Nggak apa-apa. Ya, udah kulina angkatan berat barang-barang dari luar itu kok. Kalau kecapean berhenti aja ya. Ntar gantian Bapak yang duduk, saya yang genjot. Benar-benar nggak tega saya lihat Bapak. Ntar gantian ya. Saya yang genjot, Bapak yang duduk. Yang adil kita. Ih, cakep ya. Kayak di luar negeri. I love Indonesia. Tetap model-modelnya kayak luar negeri, tapi tetap besar tertulis itu I love Indonesia. Kita semuanya sangat cinta dan sangat bangga pada Indonesia. Ya, kata. Sajuri, terima kasih banyak ya. Kembali kasih. Saya seneng banget bisa dianterin Pak Sajuri, walaupun sebenarnya saya nggak tega. Pak Sajuri genjot, saya yang lebih muda malah saya duduk. Ini buat Pak Sajuri. Sembakonya mana? Pak Riko minta dong. Saya titip ya, kan mau pulang kampung. Saya titip sembakonya buat Pak Sajuri ya. Bentar. Saya udah enak duduk, lupa berdiri.
dong. Jalan-jalan lagi ya. Jangan, enggak ya. Tega saya. Ini sembakonya taruh sini aja. Nah, ini bawa pulang. Oh iya. Makasih ya Pak ya. Saya mau foto dulu ah. Bella fotoin dong. Foto dulu nih Pak, foto kenang-kenang. Iya, Pak, makasih banyak ya. Salam buat keluarga ya. Terima kasih, jaga kesehatan. Jaga kesehatan semuanya ya, bapak-bapak. Salam buat keluarganya semua. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Salam buat keluarganya nanti pulang kampung ya. Jaga kesehatannya. Pakai maskernya. Bapak maskernya mana? Pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan kita semua ya. Ibu ke sini dulu, Bu. Bu, perkirian, Bu. Sudah. Ibu sini dulu, Bu. Jadi ini pakai giniannya nih karena ketabrak motor. Tapi saya itu tidak tahu. Yang ini makanya pakai tongkat. Yang satu tinggal di rumah. Iya. Enggak tanggung jawab orangnya. Kalau udah pakai ini jatuh. Terjatuh. Jaga kesehatannya terus, Bu Supartini. Supartini kan namanya. Jangan di jalanan, atau kalau di jalanan lihat kanan kiri. Banyak anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab kan. Aduh, sayang ya, harusnya anak-anak muda itu jangan seperti itu, karena generasi muda kan penerus bangsa ya. Mana nih Pak? Ini Bu, buat Ibu. Makasih ya. Jaga kesehatannya Bu ya. Pakai masker bagus. Sama-sama. Kan saya nak kalau di kampung jaringan tuh depan itu ya, di jembatan depan saya keliling, ada di sampah saya buka itu ya, nanti ada botol ada apa saya ambilin. Bu, apa kabar? Lagi ngapain? Aduh, nggak dengar saya. Lagi ngapain? Ini rasanya, Bu. Oh, diapain itu? Ini dulunya 1 kilo 8.000, sekarang jadi 3.000, Bu. Oh, gara-gara corona? Iya. Gara-gara corona, dari 8.000 turun jadi 3.000. Iya. Aduh, mana dia sih yang namanya corona? Di sini tuh nggak ada yang bantu, nggak ada yang bantu.
enggak ada bantu, Mbak. Aku juga enggak pernah pendapatan sehari-hari enggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di sini Lisi ini rumahnya. Tak terima tanahnya, Bu. Terus aku tuh enggak punya rumah nih, Bu. Tanahnya nyewa. Di sini masaknya, mandinya di situ. Iya. Permisi. Tidurnya di sini. Mandinya di situ, masaknya di sini, tidurnya di sini. Pakai AMT itu. Bisa lo coba, Bu? Nasi sudah masak, nanti saya mau makan silakan. Masakannya sambal gor. Lo kok tahu masaknya sambal gor? Terong. Saya tuh suka banget loh sambal terong. Kita kalau mau makan berdua aja. Banyak orang ntar habis. Enggak apa-apa tuh, Bu. Jangan. Saya kan makannya banyak. Oh, gitu. Iya, kita berdua aja. Kita diam-diam aja. Kita selimurin dulu. Biar pada pergi tuh semuanya. Oh, gitu ya, Bu. Ya, ya. Kita berdua doang di sini ya. Ini akhirnya. Ini kambing. Aku mau ngasih makan kambing ya, Bu. Ngasih makan kambing ya. Mana? Kan kambing itu kan apa tuh jalan-jalan sama mamanya tuh masih rombongan. Mungkin dia ketinggalan sama induknya kali ya. Lah terus waktu itu kambing itu masih kecil, kecil sekali. Udah yang lahir juga banyak, yang mati juga banyak. Yang tabrak sepur, yang sakit, itu. Siapa namanya? Ini namanya Mamat, Bu. Mamat. Kalau dari jauh ya, Bu. Kalau sama tanah. Tuh, kalau daun mau kan. Oh, jeruk kan dari Johar kan BS kan jeruk buah yang gede-gede itu kan sambelnya bagus ya. Oh, itu kasih jeruk. Saya kupas dapat 1 ember. Saya taruh itu. Bagus. Bagus ya Mamat dan kawan-kawan makan jeruk. Ini vitamin C-nya jadi sehat. Jadinya enggak kena corona, stamina kuat, ya, imunitas tinggi. Obatnya suntian aja mahal, Bu. 60. Saya nyuntik sendiri loh, Bu. Wah, Bu Sumining sudah kayak dokter aja nyuntik-nyuntikin kambing. Tapi belum maaf sudah habis mau beli. Nanti duitnya bisa buat beli suntikan. Obat-obatannya buat nyuntikin kambing-kambingnya. Ayo, Bu. Ini sini kita kasih lihat nih, lihat. Lihat. Ini khas. Ini dari Nosa ya, Bu. Nih. Iya, ini dari Nosa loh, Bu. Ini tas. Nih. Oh, iya benar. Ntar kalau saya sampai rumah. Ntar sampai ini ketemu sama pacar saya, Pak Andika, nanti saya pasti tunjukin nih. Wah, Pak Andika bisa tambah naksir deh sama saya. Pakai tas baru lagi. Makasih banyak ya. Makasih Ibu, semoga Ibu keluarganya diberi sehat-sehat, diberi murah rezeki, diberi selamat, dunia akhirat, gitu aja udah.